Halo, 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 halo. Ketemu baru Pak Channel Sis Bungai. Sari itu menu kita kaki ayam. Kaki ayam tuh udah direbus. Enggak diberi tepung jagung. Bakal biasa guys, tuangkan minyak. Tunggu minyak panas, baru kita masukkan kaki ayam. Kita sedang menggoreng kaki ayam. Tuh dia selamat untuk muka guys, tutup, kasih tutup gitu. Harus ditutup guys, udah dengar bunyi pop 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 bahaya. Untuk balikkan supaya ini tidak kecil guys, kita nah kaki ayam kita sudah masak, saya tutup api sudah supaya minyak dia tidak terpercik keluar. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sis Bungai Channel. Akan rendam nih pakai air dalam masa 30 menit hingga ke 45 menit. Thank you. Kita akan tengok apa akan jadi. Kita akan tuang air masuk ke dalam nih guys, kita akan rendam dia 30 hingga 45 menit. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaki ayam yang kita rendam tadi yang sudah digoreng sudah pun kembang, kita rendam dalam masa 30 menit hingga 45 menit. Oke, mari kita tuskan. Oke, bahan yang perlu untuk kita masak nanti, bawang putih dengan halia, ini cendawan, cendawan kering, daun bawang, kokola, perasa makanan, garam, ajinomoto, dan 3 sekawan kicap manis, kicap masin dengan saus jeruk. Kita tak panas, kita tuangkan minyak. Masukkan bawang macam biasa. Ini mensi watak utama dia. Perlahan.
tutup periuk. Tutup guys. Biar sudah hampir masak, kita masukkan ajinomoto, garam sedikit, sama tuanan. Terkacau. Cantik. Loyang. Masuk ke loyang. Masukkan bawang basah dengan daun bawang. Tutup api. Kaki manuk. Super style by Sis Bungai campur cola. Lembutnya guys, belum dicoba ada nampak lembut sudah. Hai. Ketemu baru buat channel Sis Bungai. Hui, pak lembut, panas, panas, panas. Hui, lembut. Lembut. Like, comment, gao, subscribe. Main simple pun sedap. Kaki manuk campur cola. Terbaik.